Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan video hari ini, ya, Caca akan memberi materi itu tentang hasta karya, baik yang siaga maupun penggalang. Ya, nanti kita mulai dengan yang siaga dulu ya. Yang siaga itu ya membuat hasta karya mengenai dengan diagram angka ya. Nanti akan ada cuplikannya seperti berikut ya. Silakan. Bahan-bahannya pakai kertas origami ya. Pilih warnanya yang bagus. Lalu di garis-garis seperti ini nanti dipotong ya, lalu dipotong juga kecil-kecil seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita bikin di kertas HPS ya, di garis-garis seperti ini ya. Lalu bikin diagram seperti ini ya. Nanti selanjutnya adalah kita akan tempelkan warna ini seperti ini satu ya, kita tempel di sini satu ya. Lalu dua, kita cari warna yang lain biar lebih menarik ya. Satu, dua, kita bedakan ya warnanya ya. Lalu tiga ya, selanjutnya seperti ini. Nah, sampai terus ke angka 10 ya. Boleh warnanya berbeda-beda atau mau flat satu warna pun nggak masalah ya. Tolong dikerjakan harus sama seperti yang kakak kerjakan ya. Nanti setelah selesai kalian foto ya, kalian foto kirim ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Kurang lebih pekerjaan hasta karyanya seperti itu ya, silakan dikerjakan. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Sengaja kenapa? Karena dibuat biar pas dengan garisnya, tidak tidak keluar garis, jadi beraturan ya. Seperti itu beraturan. Warnanya pun sama, merah, lalu kuning, hijau, biru, coklat ya. Lalu kembali lagi merah, ke kuning, ke hijau, ke biru, dan ke coklat. Seperti itu ya. Baik, itu tadi tugasnya ya untuk tingkat siaga. Kakak berharap bisa dikerjakan ya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kakak beri ke kalian ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Lalu tugas itu tadi nanti kalian foto ya, untuk para bunda dan yandanya tolong bantu adik adandanya ya untuk bisa mengerjakan. Nanti dipoto ya bunda yanda, dipoto lalu dikirim ke grup masing-masing kelas atau di sekolah ya. Untuk yang umum yang menonton channel ini, silakan kalian coba di rumah ya, karena tidak ada salahnya kita berkreasi di rumah dengan apa yang ada, barang-barangnya seperti itu ya. Itu aja dari kakak. Semoga sehat terus. Semoga kita tidak terkena dengan virus corona ya. Mudah-mudahan virus ini cepat hilang, lalu kita bisa ketemu lagi di sekolah ya, untuk belajar bersama-sama. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.